السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pengerusi, moderator yang saya kasihi, sahabat saya Al-Fadhil Dr. Saidul Amin. Saya kalau Dr. Saidul Amin hubungi saya, saya sukar untuk menolak, kerana saya rasa di Indonesia ni kawan baik saya kalau disenaraikan Pak Saidul Amin ni antara yang teratas. Kalau Pak Saidul Amin sudah bercakap dengan menghayati sehingga ke irfani dengan memejam matanya, maka makamnya itu sudah tinggi. Saya rasa salah satu sebab berdirinya dan juga satu sebab tertegaknya hubungan baik antara kita, antara Perlis dan Muhammadiyah, Pak Saidul Amin merupakan penyumbang besar di atas hubungan pribadi dan kemudian kepada organisasi. Dan saya ucap terima kasih sebab itu. Saya terlupa, saya dah tiga kali ke sini rupanya. Dan selepas daripada itu banyak wilayah-wilayah lain yang saya pergi. Terima kasih juga kepada pimpinan Muhammadiyah, khususnya Dr. Suyuti yang tadi menyampaikan ucapan dan pergi juga ke Perlis, juga kepada Profesor Ari, Abu Nawas, Hijazi, betul lah. Saya ni pakai hafal ya. Dengar orang cakap hafal. Dan semua, tapi saya kenal Pak Marjan. Sebab semalam saya makan di kedai dia. Pagi ni saya telah bersarapan. Saya bila saya kali ini saya datang, saya bawa keluarga. Saya tak mahu saya saja mempunyai hubungan baik dengan Indonesia. Saya berharap keluarga saya juga kesemuanya menghayati makna hubungan baik di antara dua negara. Kerana kita ini umat yang serumpun sebenarnya. Perbedaan seperti mana yang saya sebut dahulu, perbedaan geografi dan perbedaan sempadan politik tidak sepatutnya menghalang kita ataupun menghijabi kita daripada untuk terus menjadi umat yang satu. Tadi masa makan ada perbincangan dengan Pak Gubernur. Antara yang menarik yang pasal di Riau ini ialah Melayu. Dan di Siak juga Melayu. Di Malaysia, Melayu. Melayu dalam takrifan di Malaysia itu beragama Islam, berbahasa Melayu, beradat istiadat Melayu. Tiga perkara. Cuma yang menarik ialah orang Melayu ini, walaupun di Indonesia ini ada kebebasan yang besar. Tadi kita bercakap tentang ada orang yang masuk Kristian. Tetapi saya difahamkan daripada Pak Gubernur dan ramai lagi, tidak ada satu keluarga Melayu yang menukar agama. Kemungkinan di Malaysia itu banyak faktor, di samping faktor perlembagaan, tapi sebelum itu British pernah lama menjajah. Kalau nak digunakan istilah jajahan, di penjajahan di tanah Melayu itu, kita pernah ada Portugis juga, kita pernah ada Belanda seketika, kita pernah ada. Tetapi tidak ada orang Melayu yang masuk Kristian. Walaupun ada sekolah missionary Kristian,
ada orang Melayu yang mungkin minum arak, berpakaian Inggris, tapi tak ada orang Melayu yang masuk Kristian. Di Indonesia ada suku-suku yang lain yang masuk Kristian, tapi tidak ada suku Melayu yang masuk Kristian. Orang Arab ada yang Kristian, tapi orang Melayu tidak ada yang agama selain daripada Islam. 500-600 tahun lamanya setelah orang Melayu menganut Islam, mereka tidak pernah berubah agama mereka. Kita belum pernah bertemu satu keluarga Melayu yang sejak 50 tahun atau 100 tahun memang terkenal Melayu Kristian. Tak ada. Yang ada ialah Melayu, semuanya bila disebut Melayu, difahami dia seorang Muslim. Mungkin dia seorang fasik, minum arak ke, berzina ke, tapi itu tidak mengeluarkan dia daripada agama. Walaupun tak semayang, tapi jika dituduh kafir, marah dia. Ini juga satu hal yang menarik untuk dibahaskan. Saya cakap Pak Syedul Amin, mungkin Umri boleh membuat satu kajian akademik berhubung dengan hal ini. Bukan orang Melayu itu terus jadi Islam. Dahulu orang Melayu Hindu, para Meswara, ketika dia sampai 14 di apa nama Melaka, dia merupakan Hindu. Dia menganut Islam, kemudian kekal Islam pada rakyat Melayu. Di sini juga ada kerajaan-kerajaan Hindu yang besar. Tapi apabila mereka telah masuk Islam, kalau mereka boleh berubah daripada Hindu menjadi Muslim, menjadi Islam. Sedangkan ketika Hindu mereka mempunyai kerajaan yang besar. Logiknya tidaklah pelik untuk daripada Islam mereka berubah pada agama yang lain ketika Islam tidak menjadi empayar yang besar. Tapi orang Melayu tidak mengubah agama. Dan ini adalah sesuatu yang menarik yang mungkin kita kena melihat apa keunikan itu menyebabkan orang Melayu tidak pernah mengubah agama mereka daripada Islam pada agama lain sejak hari mereka telah menjadi umat Islam. Pak Syedul Amin, Umri dan mungkin para akademik boleh membuat kajian berhubung dengan hal ini. Saya tak mau, saya ingat saya tak mau bercakap panjang di sini, tapi kalau ada ruang soal jawab nanti kita boleh berbincang. Tapi saya nak sebut satu hal berhubung dengan dengan agama dan kepimpinan juga. Agama ini, tadi lama saya tidak mendengar Cak Nur, Nur Khalis Majid. Saya juga dulu masa muda-muda tertarik dengan, bukan menerima tetapi tertarik untuk membaca tokoh-tokoh yang datang dengan idea-idea yang baru ini. Agama ini, sejauh mana pun kita bahaskan ia, sejauh mana pun perdebatan kita berhubung dengan agama, tetapi jika gagal masuk syurga, tidak berguna. Itu saja. Kadang-kadang begitu complicated sekali perbahasan agama. Dari segi istilahnya, dari segi isu-isu yang dibangkitkan, dan kemunculan tokoh-tokoh dengan pembahagian-pembahagiannya, menarik. Bukan salah dalam tradisi keilmuan. Di universiti, tadi disebut Asy-Syatibi. Sebelum Asy-Syatibi kita ada Al-Mustasfa oleh Al-Ghazali. Kemudian ada Asy-Syatibi. Kemudian tadi disebut Al-Raisuni. Raisuni juga dengan pemikirannya, ada pro and contra-nya. Asy-Syatibi yang meletakkan tentang maqasid, the highest objective of syariah. Dan kesemuanya ini ialah perbahasan yang dibahaskan. Tapi goal yang akhirnya apa? Apakah yang hendak kita capai daripada perbahasan agama? Muhammadiyah kah, NU kah, aliran-aliran yang ada, sunnah kah, salafi kah, sufi kah, apa sahaja yang ada di atas dunia ini, apa akhirnya yang hendak dicapai? Akhirnya ialah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 185.
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua nyawa akan dha'iqatul maut, itu kita panggil zauq, akan you will tasted death, kamu akan merasai mati. Siapa pun profesor hebat macam mana pun mati dah, ulama hebat pun mati dah, pemidato hebat pun mati dah. Tidaklah ada beza bahawa sepulan oleh kerana dia begitu hebat, tubuhnya hebat, maka kurang mati, yang tepi jalan itu mati cepat. Belum tentu. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hanya kamu akan dibalas, diberikan, dipenuhi pahala-pahala kamu, amalan-amalan kamu, apa yang kamu lakukan pada hari kiamat. Hari ini mungkin ramai orang bercakap tentang tokoh itu, tokoh ini, yang ini mendapat pujian, yang ini mungkin mendapat kedudukan. Itu dunia semua. Tapi siapa yang benar-benar mendapat reward? Siapa yang benar-benar mendapat balasan baik daripada Allah? Ialah orang yang mati dalam keadaan dia membawa pahala, dia membawa amalan yang telah diterima di sisi Allah. Selamat datang, Prof. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang selamat daripada neraka dan masuk dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka dia berjaya. Kalau papa profesor universiti, mufti, hebat perbahasannya tapi tak masuk syurga, tak berjaya. Itu saja. Kalau hanya di jalanan biasa-biasa saja, hanya mampu menghadiri kuliah saja, pengajian bersila di bawah, tapi berjaya masuk syurga, berjaya dia. Itu kaedahnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dikeluarkan ataupun tak dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam syurga, maka dia berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mata' perhiasan ghurur yang menipu. Tuan-tuan ditipu dengan gelaran saya mufti, gelaran profesor, peniaga, karyawan, ilmuwan, kedudukan-kedudukan yang diberi, mata'ul ghurur. Ia bukan saja mata perhiasan, ia ghurur, ia satu penipuan. Ini adalah gambaran yang paling jelas. Tidak memerlukan Cak Nur, tidak memerlukan Syatibi, tidak memerlukan tokoh-tokoh, tidak memerlukan mufti. Siapa yang baca ayat ni, dia terus faham. Ya, pendetilan kepada perbahasan falsafah ilmu itu ada, tetapi penghujung kepada falsafah ilmu, penghujung kepada perbahasan ilmu, penghujung daripada pengamalan agama, debat agama, perselisihan pahaman tentang agama, jika tidak membawa masuk ke dalam syurga, tidak menyelamatkan daripada neraka, tidak menjadikan kita berjaya. Maka itu dahulu
yang mesti diletakkan oleh seorang tokoh perbahasan. Tadi Pak Saidul Amin sebut tentang maqasidus syariah. Di atas daripada semua itu ialah maqasidul hayat. Tujuan kehidupan ini. Untuk apa kita ada di sini, di dunia ini? Segala pengorbanan yang dilakukan atas nama agama atau selain daripada nama agama, segala usaha-usaha yang kita buat dalam hidup ini, kalau tidak membawa kita masuk syurga, sia-sia semuanya. Kehidupan dunia boleh menipu kita. Kita boleh tertipu dengan kehidupan dunia ini. Dengan kata-kata yang indah, ungkapan-ungkapan yang indah. Berapa ramai orang membicarakan tentang ikhlas, tapi dia tidak ikhlas ketika dia membahaskan babul ikhlas. Ada orang, Pak Ustaz dijemput untuk ke masjid untuk berceramah. Tajuk apa? Tajuk ikhlas. Tapi bila dia datang, ketika nak bahaskan tajuk ikhlas, dia pun kurang ikhlas. Dia pun bertanya, apa habuan sayanya banyak mana? Berapa? Bukan saya kata salah menerimanya, tetapi dia kata kalau banyak itu saya tak mau cakap, mbak ikhlas. Contoh. Ini hal yang penting. Saya nak sebut bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum begitu jelas di dalam hal ini, walaupun mereka adalah merupakan sebahagian mereka adalah badui di padang pasir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan riwayatkan oleh Imam Muslim, tadi Pak Syedul Amin sebut tentang, saya nak sebut very simple hadis. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim riwayatkan bagaimana hadis riwayat Ali bin Abi Talib, siapa yang anda boleh lihat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi SAW ba'asa sariyah, hantar petrol satu pasukan. Dan Nabi SAW wa amara alaihim rajulan, Nabi lantik, dah jadi ada pasukan, Nabi lantik satu orang lah jadi ketua. Kan tak boleh kita pergi 10 orang, siapa ketua kita? Mana-mana aja, itu bukan sunnah. Sunnah 3 orang ada satu ketua, satu kepala. Nabi hantar satu pasukan, ada kepala. Wa amara alaihim rajulan minal ansar, Nabi lantik satu orang lelaki di kalangan ansar. Wa amarahum an yuti'uhu, dan Nabi memerintahkan untuk mereka taat kepada dia. Kena ada ketua, kena ada ketaatan. Maksudnya Nabi hantar pasukan, Nabi lantik satu ketua, Nabi suruh kamu semua taat pada dia. Saya nak tanya, ketaatan kepada dia itu selain daripada ketua, siapa yang arah taat kepada dia dalam kes ni? Siapa yang arah? Nabi. Nabi yang arah untuk taat pada rajulan minal ansar ni. Seorang lelaki daripada ansar ni, Nabi yang perintahkan taat. Kita mungkin ada ketua juga. Kita taat di atas benda lain, di atas umum nas. Nabi secara spesifik, you obey this person, your leader. Listen to him. Dengar, taat pada dia. Very clear. Satu. Bila mereka pergi, ketua ni dia sini apa nak panggil? Naik angin. Bila marah dia, emosi. Emosi. Tensi ya, sini. Tension. Dan dia emosi, maksudnya bila dia marah, he cannot control himself. Bila dia marah, dia tak boleh kendalikan dirinya. Bila dia marah pada pasukannya, dia minta mereka semua ambil api kayu, bakar kayu, ada api, dan mereka suruh, dia suruh semua tim dia tu, kau masuk dalam api ni, kau tak ikut cakap aku, tak buat seperti mana yang aku mahu.
Ya, itu sabit dalam hadis. Dia menyalakan Nabi. Mereka ada dua dalam fikiran mereka yang terlibat, yang hadir, yang duduk dalam pasukan. Nabi suruh kita taat kat dia. Kan? Tapi masuk dalam api ni, apa cerita sampai nak masuk api pula ni? Sorry. Apa cerita pasal nak masuk api pula ni? So, ketika mereka teragak-agak nak masuk ke tak masuk dalam api itu. Mereka tak masuk dalam api itu atas argument mereka, innama tabi'na an-nabi sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar. Afanadkhuluha? Kita ikut Nabi kerana nak keluar daripada api, nak lari daripada api, firaran minan nar. Innama tabi'na an-nabi sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar. Kita ikut Nabi kerana nak lari daripada api. Afanadkhuluha? Adakah patut kita pergi masuk api pula? Ini tengok sahabat, baru ikut Nabi tapi ada apa? Memahami maksud. Memahami tujuan. Walaupun kalau ikut arahan memang clear, ikut dah arahan dia. Tapi arahan Nabi kata ikut pemimpin ini, pemimpin ini telah keluarkan satu arahan yang telah bertentangan dengan arahan Nabi yang lain, iaitu lari daripada api. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Dalam keadaan mereka tak mau masuk, nak masuk tak masuk, Nabi kata taat. Tapi Nabi juga dia kata jangan masuk api. Lama-lama api pun dah sejuk, dia ni pun dah apa? Dah calm down. Dah tenang balik. Jadi tak jadilah. Tak jadilah marah dia tu. Bila balik mereka mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ketua yang Nabi lantik ni telah suruh kami masuk api, kami teragak-agak nak masuk kata. Kenangkan arahan Nabi, kena taat macam nak kena masuk. Kenangkan ajaran Nabi, jangan musnah diri, jangan masuk api, tak boleh masuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Law dakhaluha ma kharaju minha abada." Jika mereka masuk, mereka tak keluar lagi daripadanya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya ketaatan itu pada benda yang ma'ruf. Maksudnya, ini ada hal yang jelas dalam agama. Memahami tujuan agama. Walaupun kadang-kadang secara literal nampak nas begitu, tetapi apa yang ada di sebalik nas ataupun apabila keadaan tertentu, dua nas nampaknya bercanggahan. Orang Arab, satu lagi saya nak cerita pasal orang Arab. Orang Arab je, orang Melayu pun samalah. Orang Melayu ni taat dah pada ketua. Jangan cerita orang Melayu sekarang lah. Dalam sejarah orang Melayu, orang Melayu ni taat kepada ketua. Sebab itu dia agak, bukan orang Melayu saja, Arab pun sama. Dia agak feudal orang Melayu. Minta air sikit. Okey je. Saya badui. Di sini apa sejarah kerajaan Melayu yang hebat? Siak. Pernah dengar sejarah Melaka? Ya? Sampai di sini. Sorry. Sejarah Hantuah ada? Dikatakan Hantuah tu taat apa saja yang Sultan Melaka suruh. Feudal, feudal. Taat kepada pemimpin ni tabiat. Bukan tabiat, dah jadi nature kepada bangsa yang hidup di bawah, kena bangsa yang hidup di bawah kepimpinan. Kerana tanpa ketaatan tak boleh ada apa?
kepimpinan. Orang Arab dahulu taat, kabilah Arab taat. Siapa sini pengajian bahasa Arab? Ada pengajian bahasa Arab? Ada bahasa Arab? Ada bahasa Arab? Sastra Arab ada? Oh. Siapa belajar sastra Arab, dia akan belajar penyair Arab terkenal, Duraik bin Summah. Terkenal. Dia kata dalam puisi dia, wahal ana illa min huzayyah, min huzayyatin, in ghawat ghawaitu wa in tarshudu huzayyatun arshudu. Dalam puisi dia. Walaupun sekarang ni tokoh-tokoh macam tadi jugalah, aliran-aliran yang mempertahankan penyair-penyair Arab ni cuba memberikan justifikasi kepada perkataan Duraik ni, Duraid nama dia. Tapi maksudnya, wahal ana illa min huzayyah, aku tidak lebih daripada puak aku saja, daripada kabilah aku. In ghawat ghawaitu, jika kabilah aku sesat, aku sesat. Wa in tarshudu huzayyatun arshudu, jika mereka itu mendapat petunjuk, aku ikut petunjuk itu, aku dapat petunjuk. Tapi bila Islam datang, Islam buang hal ni. Islam kata ati'ullah, ati'ur rasul. Sambungannya apa? Sambungannya apa? Wa ulil amri minkum. Dia tak ulang perkataan wa ati'un ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan ulil amri minkum. Kemudian dia bagi tahu, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kamu berselisih dalam satu perkara, kamu kembali pada Allah dan Rasul. Dia tak kata kalau kamu berselisih, all the time you follow your leader. Jika kamu berselisih, kamu ikut ketua. Tak. Jika kamu berselisih, kamu lihat kepada apa yang Allah dan Rasul kata. Bila agama datang, agama hidupkan hal ini. Hatta Rasul yang kita taat, bila nak memutuskan perkara-perkara berhubung dengan urusan dunia, Nabi kata apa? Ashiruni, ashiru ya ayuha ya ma'syaran nas alayya, wahai sekalian manusia, tunjukkan kepada aku, musyarat dengan aku, bincang dengan aku. Nabi minta pandangan, Nabi yang memberikan keputusan pada kita. Tapi di dalam urusan, Nabi memberi ruang untuk orang lain memberi pendapat. Hubab bin Munzir ni, riwayat ini ada sedikit masalah kerana ada Muhammad bin Sa'ad, tapi secara umumnya riwayat mursal, riwayat ini diterima, sedikit ada di segi teknikal sanad. Tapi dia mencadangkan kepada Nabi, bila Nabi nak memutuskan tentang peperangan Badar, di mana pasukan Islam patut berada, dia tanya, Azi manzilatun anzalakah Allah, ini tempat yang Tuhan pilih, ataupun ini adalah perancangan, al-harbu wal-makidah, ataupun ini adalah perancangan peperangan. Nabi kata, ini perancangan peperangan. Dia kata, kalau begitu kita kena bergerak tempat depan, di sana ada air, supaya musuh tak menguasai tempat air. Nabi menerima cadangannya. Nabi tak kata, aku Rasul, engkau apa cadang pada aku? Dalam hal-hal yang tak diputuskan oleh wahyu. Dan ini adalah kekuatan ajaran Islam. Dia tidak feudal. Membolehkan umat Islam sentiasa berbincang semula dengan pemimpin mereka. Taat apabila dalam perkara tadi, the ijtihad disebut. Perkara ijtihad yang dua-dua belah pihak boleh jadi betul. Tapi dalam perkara ini jelas salah, tidak ada taat. Bila Adi bin Hatim At-Ta'i, dulu dia Kristian, dia masuk Islam, dia datang jumpa Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, dia bagi tahu pada Nabi, dia dengar Nabi baca, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan padri-padri, pendeta-pendeta mereka, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah.
Adi bin Hatim, dia kata, ya Rasulullah ma'abadun. Wahai Rasulullah, Kristian ialah. Tapi mereka bukan sembah paderi. Mereka tak sembah paderi. Mereka sembah Allah juga. Nabi SAW kata apa? Nabi kata, tentang paderi mereka, innahum ahallu ma haram Allah wa haramu ma ahalla Allah fayattabi'uhum fadhalika ibadatuhum iyahum. Paderi mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut paderi, mereka tak ikut Allah. Itulah ibadat mereka pada paderi. Maksud konsep ibadat itu telah diluaskan. Kerana apabila ketaatan yang diberikan secara mutlak. Dan ini adalah agama yang datang kepada Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu orang Arab, daripada ada kabilah Arab di Mekah, di Madinah, bertukar menjadi empire Islam yang akhirnya menjatuhkan Rom dan Parsi. Bukan temanya taat. Di sini panggil apa? Membuta tuli. Ya. Ya. Di sana Malaysia ada taat membabi buta mungkin. Sama. Ya. Bolehlah. Dulu tak boleh sebut babi di Malaysia. Ha? Sini pun tak boleh. Khinzir disebut. Mengkhinzir buta. Okey. Taat itu tak ada. Diberikan nilai untuk menilai semula arahan pemimpin. Jika cocok dengan kebenaran, maka diterima arahan pemimpin. Tapi kalau tak cocok dengan kebenaran, tetap jika tidak bercanggahan dengan kebenaran, tapi ia satu ruang pendapat pemimpin mungkin betul, pendapat kita mungkin betul, ijtihad pemimpin diutamakan. Di dalam siasah syariah. Maka ini juga satu juzuk daripada maqasidus syariah yang penting, yang kita lihat bagaimana ia telah dilaksanakan di dalam agama ini. Okay, terima kasih banyak. Itu mukadimah saya. Kerana saya tahu, saya mari Indonesia ni, saya tengok salah satu benda yang saya belajar, saya bawa balik ke Malaysia, saya nak buat. Dia orang sediakan makanan di depan ni. Ini bagus sebenarnya, dia mudah. Tak perlu, kalau tidak dia banyak kali nak pergi makan kat bawah pula. Dan Indonesia ni banyak kreatif. Saya pergi di hari tu di Yogyakarta. Lagi sini pun saya tahu ada. Dengan kotak dia, kita tengok kotak, kita terus ingat. Ini juga menarik. Tuan-tuan boleh enjoy dengan makan ni. Cuma saya buka ruang kepada sesi tanya jawab, bukan soal jawab. Saya pencinkan pengerusi. Saya rebut kuasa daripada dia, saya sendiri jadi pengerusi. Jadi sila tanya. Tolong bagi mikrofon ya kat orang. Ada soalan? Dia orang bagi tahu saya kalau tak ada soalan saya boleh pergi putar-putar. Tak apa, saya rasa boleh dengar suara kan? Kalau terusannya aja boleh apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita akhirnya akan mencapai surga tadi itu ya. Nah,
sekarang tuh banyak di Indonesia, Ustaz. Kita pemahaman tentang Islam itu untuk masuk surga itu kita berbeda-beda, Ustaz. Dalam mengenai ibadah itu, apakah boleh kita berdebat tentang itu, Ustaz? Nah, ini kita jelas itu yang Ustaz bilang bahwa tujuan kita memang mau masuk surga, kan? Tapi berbeda-beda kita pemahaman masuk surga itu. Ada yang bilang ini yang paling benar, ini yang salah ini. Jadi bagaimana menurut Ustaz tentang pemahaman yang berbeda ini? Akankah kita berbeda nanti kita masuk neraka semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dahulu masa saya muda, saya selalu buat satu hal, satu contoh untuk dipahami tabiat agama. Manusia secara keseluruhannya dibekalkan oleh Tuhan percaya kepada Tuhan dalam dirinya, fitrah, fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha, fitrah yang Allah telah letakkan dalam diri manusia. Kalaupun kita tidak ajar tentang Tuhan, manusia tetap akan mencari cari Tuhan. Ini adalah salah satu poin yang cuba dibangkitkan dalam school of Mu'tazilah ataupun dalam mazhab, dalam aliran Mu'tazilah, bahwasanya manusia boleh mengetahui kebenaran dengan diri dia sendiri. Tapi ini long debate. Kita tahu itu bukan soal kebenaran, tapi soal manusia memang fitrah mempercayai Tuhan. Saya contoh, apabila satu orang perempuan ataupun dia jadi ibu, kita tak payah ajar dia bahawasanya sayanglah pada anak. Tak perlu, itu tak payah pergi kursus. Di hospital ada kursus susu ibu apa, tapi tak perlu kursus macam mana mau menyayangi anak, tak perlu. Kan? Kerana itu, kalau orang meminang anak kita, awak kalau jadi bapa, saya minta supaya awak sayang anak. Ini, yang tak sayang anak itu memang luar tabi'i itu. Kan? Demikian juga, kepercayaan tentang Tuhan. Ini tak perlu. Okay, let's say, Tuhan tidak menghantar Rasul. Rasul tak ada. Ini satu komunitas yang hidup di dalam satu tempat, semua orang percaya Tuhan. Tapi tidak ada satu wahyu, Rasul yang membawa wahyu yang datang. Apa akan terjadi pada masyarakat itu? Apa akan terjadi? Yang akan terjadi ialah salah satu yang cerdik akan kata, tuan-tuan sekalian, sini pun tuan-tuan juga, saudara-saudara sekalian, Tuhan wujud. Dan ramai akan menjawab di bawah, ya, saya, kami pun tahu, rasa memang ada Tuhan wujud, iaitu Supreme Being, the Creator, apa, zat yang absolute, pencipta kita. Tapi apa soalan mereka katanya? Apa soalan pertama agak-agak dia orang katanya? Tuan-tuan faham saya cerita? Apa soalan yang tuan-tuan agak akan ditanya kepada orang yang kata ada Tuhan ni? Ramai ni, semua orang satu, orang yang bijak, ketua dia kata Tuhan wujud. Apa yang akan ditanya oleh orang ramai pada dia? Di mana Tuhan? Bagaimana Tuhan? Betul tak? Betul tak? Sekarang wahyu tak ada. Apa yang orang ini akan buat? Dia mungkin akan kata, macam mana Tuhan? Okey. Bagi saya masa satu minggu. Dia pun balik. Dia nak fikir, macam mana Tuhan? Kalau dia nakal lagi, dia akan mula buat Tuhan-Tuhan di dalam bentuk ukiran. Betul tak? Itu yang berlakunya image dan berhala. Lalu adalah berhala. Bila manusia mula buat mengandaikan Tuhan dengan akal, sini panggil panca indera, dengan igawan dia, imajinasi dia, apa yang dia akan andaikan?
manusia hanya mampu melakukan menzahirkan dalam karya dia apa yang telah ada di dalam imajinasi dia, betul tak? Imajinasi hanya terhasil apa yang pernah manusia lihat, sentuh, cium, yakni dia bau, itu imajinasi dia. Kalau orang asli yang duduk di hutan mengandaikan Tuhan, muka Tuhan yang menakutkan macam hantu hutan, betul tak? Kalau orang Cina mengandaikan Tuhan, muka Tuhan macam orang Cina. Kalau orang India mengandaikan Tuhan, maka Tuhan yang dilukis dan diukir macam muka orang India. Sepatutnya tak boleh macam muka satu kaum. Tuhan bukan satu kaum. Tuhan ialah Tuhan yang merentasi semua bangsa dan kaum. Tetapi kerana imajinasi mereka yang hidup di dalam tribes dan nation tertentu, jadi Tuhan-Tuhan yang kita lihat di berhala-berhala berbagai di dunia ini seperti dengan rupa kaum berkenaan. Betul tak? Nabi Isa, dia bangsa apa? Ha? Kan? Yahudi. Wa rasulan ila bani Israel, dan rasul kepada bani Israel. Rupa Jesus sepatutnya rupa seperti mana rupa? Siapa? Yahudi lah. Tapi rupa Jesus sekarang seperti rupa pemuda Eropah. Sebab apa? Yang buat adalah siapa? Tapi rupa Jesus di India, di gereja India, seperti siapa? Orang India. Maka perkara yang pertama yang dilarang apabila wahyu muncul, perkara yang pertama kita tak boleh lakukan apabila wahyu datang, wahyu yang sebenar datang. Ni cerita belum ada wahyu. Kalau wahyu datang, para rasul datang, perkara pertama you tak boleh buat apa? Jangan menyamakan Tuhan dengan apa-apa makhluk. Laisa kamislihi syait. Ini very foundation Islam yang paling kuat. Tak boleh samakan. Kalau boleh samakan, jadi macam ni. Sebab tu dalam Islam, no image. Iconoclash. Agama yang anti-image. Sebab tu, ukiran-ukiran yang mengagungkan diharamkan di dalam agama. Kerana tak boleh sehingga manusia mengagungkan sesuatu atau mengandaikan Tuhan dalam apa-apa bentuk. Kullu ma khatara bi dhalika wallahu khilafu dhalik. Apa saja yang terlintas dalam pikiranmu, Tuhan tidak sama dengan itu. Okey, habis. Saya nak jawab soalan tu. Soalan yang kedua, katakanlah si Tok Batin ni, yang ketua dia ni, bawa lah satu ketul batu. Tuhan macam inilah rupa dia, yang dia orang pun tengok, oh macam tu ya. Apa soalan yang kedua dia orang akan tanya? Apa soalan kedua? Dah ramai-ramai ni, ha, macam ni. Kalau lah dia orang accept, okay, you yang pandai, you kata Tuhan macam ni. Apa soalan yang kedua dia orang tanya? Ha? Apa soalan yang agak-agak dia orang semua ni akan tanya? Of course, soalan yang kedua dia akan tanya, macam mana kita nak dekat diri dengan Tuhan? Betul tak? Macam mana kita mahu supaya Tuhan tolong kita? Betul tak? Itulah soalan dia yang berikutnya. Jadi Tok Batin ni akan kata, bagi saya lagi satu minggu. Betul tak? Dia pun balik lagi satu minggu. Dia fikir, macam mana Tuhan mahu apa? Dia mulakan mereka. Setelah saya pergi,
fikir-fikirkan, Tuhan mahu supaya dengan patung Tuhan ni kita keliling dia. Yang lain kata kita curah apa? Madu ke, susu ke? Betul tak? Yang ada kita ambil perasap ke dia ataupun kita pi tunduk depan dia. Tadi soal akidah, yang ni adalah soal ibadah. Bila Nabi betul datang, Nabi betul datang. Tadi dia tak bagi kita samakan Tuhan dengan makhluk. Apabila Nabi yang benar datang, kalau wahyu datang, perkara apa yang Nabi tak bagi? Jangan mereka-reka ibadah. Kalau mereka-reka ibadah, samalah dengan ni. Dah ada kepercayaan pada Tuhan, kau buatlah macam-macam mana yang Tuhan suka pada andaian kau. Dan setiap cara yang direka di dalam ibadah memberi keuntungan pada pereka ibadah itu. Berapa banyak tokek berhala untung lebih pada batu yang tak untung tu. Sebab tu ada cerita. Ada cerita dua orang berjalan dengan satu ekor keledai. Saya pernah cerita dalam kuliah saya. Bila dia berjalan dengan keledai, lama-lama dia orang tak apa ada duit, keledai dia mati. Dia kata apa? Kata kita korek kubur, kita bubuh keledai ni, kita bagi tahu orang ramai ini adalah kubur wali. Tapi kalau siapa yang nak berdoa di kubur wali ni, kena bagi sikit lah. Untuk dapat berkat wali, kita bagi duit sikit kat kita. Kita pengurus kubur ni. Ha. Maka ramailah orang yang percaya, tawaf lah apalah, pergi bagi kubur, wahai wali tunai hajat saya, bagi duit kat dia. Kayalah dua orang ni. Sampai orang pun dah besar dah, tulis wali sekian ke, padahal keledai lah. Satu hari dua orang ni bergaduh. Kata, kau ambil duit lebih pada aku. Dia kata, aku tak ambil. Kau yang ambil lebih pada aku. Bertengkar punya bertengkar. Akhirnya, dia kata, tak apa. Kalau kau tak bohong, betul kau tak bohong, mari kita sumpah di kubur wali. Seorang tu kata, kau dah lupa mana wali ni kan keledai kita. Maksudnya, lama-lama dia pun lupa. Oh, betul juga. Bukan wali, keledai. Begitulah kubur-kubur yang berlaku. Setiap kubur, setiap agama baru yang muncul, di belakangnya penuh dengan kekayaan. Tu, di Amerika, di mana yang muncul ajaran-ajaran agama, tuan-tuan tengok, semua tarikat-tarikat sufi di Afrika, orang Afrika miskin. Ketua-ketua tarikat kaya dengan kekayaan yang luar biasa. Minta maaf lah kalau tarikat yang dia rasa dia betul, saya cerita di Afrika. Demikian. Sebab tu Nabi SAW bila datang, Nabi tak boleh dapat terima zakat. Zakat Nabi tak dapat. Hidup sebagai orang yang sangat sederhana, supaya awak tak tohmahkan ada kepentingan di belakangnya. Poin saya tadi ialah ibadah hendaklah absolutely ambil daripada pihak Tuhan yang hendak kita sembah. Bukan kita sembah Allah menurut yang kita mahu. Kita hendaklah sembah Allah menurut cara yang Allah mahu. Tidak ada siapa yang tahu cara Allah mahu melainkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pihak yang mendapat wahyu iaitu Rasulullah. Maka dengan itu tidak boleh ada bid'ah dalam ibadah. Ibadah tak ada bid'ah. Tak boleh nak reka semayang zuhur ni kita rajin sikit nak buat 6. Tak boleh. Walaupun 6 lebih baik daripada 4. Tapi tak boleh. Maka Allah sebut, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dia menguji kamu bila memberikan kehidupan dan kematian,
ayyukum, siapa di kalangan kamu ahsanu amala, amalan yang terbaik. Itu yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hanbali. Bukan aktsaru amala, bukan siapa yang amalan dia paling banyak. No, tapi amalan dia yang paling baik. Paling baik macam mana nak tahu dia punya sembahyang ke baik? Dia punya sembahyang ke baik? Baik pada saya, menurut saya dia lebih baik. Ini kata menurut dia, dia lebih baik. Itu kita, itu mungkin. Kereta merah ke cantik, kereta biru ke cantik, itu penilaian kita. Gadis Riau ke cantik, gadis Malaysia ke cantik, itu penilaian mata kita. Agama nak nilai siapa yang lebih baik? Tak ada. Ikan boleh kita timbang kalau kita beli. Berapa kilo? 3 kilo, 4 kilo. Ambil penimbang, awak timbang. Agama nak timbang macam mana? Amalan tak ada. Satu saja penimbang. Following the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kamu ikut Nabi. Kalau Nabi buat, itulah yang baik. Kalau kita sangka Nabi buat, Nabi tak buat rupanya. Di atas sangkaan kita, mudah-mudahan Allah ampun kita. Tapi kalau kita tahu Nabi buat, tapi kita tak mau buat, sedangkan kita tahu Allah mengutuskan Nabi, itu berarti menderhaka pada Allah. Sekalipun kita kata, kalau Nabi kata, inilah cara ibadah Nabi. No, no, no. Saya nak ikut saya punya ustaz. Saya nak ikut saya punya kiai. Berarti awak mencabar Allah dan Rasulnya. Kalau awak terkhilaf dalam pengetahuan, orang kata sekian lama orang nak buat satu amalan, mereka sangka Nabi buat, mudah-mudahan Allah bagi pahala. Tapi setelah diberitahu Nabi tidak buat, dia kata tak apa Nabi tak buat, ustaz saya buat, saya ikut ustaz, saya bukan nak ikut Nabi. Ini ada masalah. Ini ada masalah. Kerana ketaatan kepada Allah itu bukan taat dengan membuat apa yang kita mahu. Taat kepada apa yang Allah, mengabdikan diri pada Allah dengan cara yang Allah mahu. Jika tidak, tadi kawan Tok Batin tadi, Tok Batin tadi kita boleh ikut, kita tak boleh ikut. That's very simple. Everybody can claim my way is the best way, but always the best way is the our prophet way. Kita semua akan, sebab itu apabila kita salat, kita kata apa? Anta tahkumu. Kata Aisyah radhiyallahu anha bila dia tanya, bi ayyi shay'in yaftatihu Rasul sallallahu alaihi wasallam salatahu min al-lail. Dengan apa yang Nabi buka sembahyang daripada waktu malam? Allahumma ya rabbal jibril wa mikail wa israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ya Allah, engkaulah Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, penghias langit dan bumi. Engkau yang menghukum di kalangan hamba-hambamu apa yang mereka selisihkan. Tunjukkanlah aku jalan yang benar di atas apa yang mereka selisihkan. Macam-macam pandangan ada. Dan Nabi pun beritahu, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Siapa yang hidup di kalangan kamu selepas aku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, kamu pegang sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiina min ba'di. Salat sunnah al khulafa'ir rasyidin al mahdiina min ba'di. Sa'id bin Musayyib. Dia tengok satu orang lepas sembahyang subuh, dia sembahyang sunat. Lepas sembahyang subuh, dia sembahyang sunat subuh. Lepas sembahyang subuh, ada sunat subuh tak? Ada tak? Tak ada. Sa'id bin Musayyib, dia tengok satu orang salat. Sayang-sayang kata jangan salat. Tak ada, Nabi tak salat lepas subuh. Dia kata ke Sa'id bin Musayyib, tabi'in. Sa'id bin Musayyib menantu Abu Hurairah.
ayu'adzibuni Allahu fi shalah. Adakah Tuhan akan mengazabkan aku kerana aku semayang? Aku bukan lawan Tuhan. Aku solat tak kalah kerana aku semayang. Aku nak kena azab. Macam itulah ramai orang jawab kan. Tak kalah kerana baca Quran nak kena azab. Ayu'adzibuni Allahu fi shalah. Adakah Allah azabkan aku dalam solat kerana solat? Saya kata lah. Lakin sayu'adzibuka Allah li khilafi kafir. Di khilafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi khilafi kali Rasulullah. Allah akan azabku bukan masa saya sembahyang, tapi Allah azab engkau kerana engkau menyanggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poinnya bukan sembahyang, poinnya engkau menyanggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Don't divert the issue. The issue-nya bukan sembahyang. Isunya khilaf menyanggahi Rasul. Kalau nak buat kaedah macam tu, semayang Zuhur 15 rakaat. Siapa nak kata apa? Takkanlah salah. Bukan aku berjoget. Bukan aku menyanyi. Bukan aku melompat. Aku semayang. Lepas tu imam bagi salam 4 rakaat, dia bangun lagi 4. Dia kata, kau semayang apa? Alah, aku tambah lagi 4. Pahala bagi double lepas salahnya. Dia kata, tak payahlah. Semayang 4. Eh, nak semayang pun tak bolehkah? Dia kata, ya, dia kata Rasulullah semayang 4. Tak apalah dia semayang 4, aku dah semayang. Cuma aku tambah lagi 4. Sambung. Tak boleh? Tak boleh. Habis tak boleh? Aku masuk neraka kena semayang. Oh, dia tanya kita macam tu. Takkan semayang masuk neraka. Kalau aku minum arak boleh masuk neraka. Kita kata bukan pasal semayang. Tapi pasal menyanggahi, menyanggahi Rasulullah SAW. Dalam perkara yang telah Nabi fix. Dalam perkara yang telah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Habislah ceramah banyak tu ajalah kan. Ada lagi soalan? Oh, ada lagi soalan ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Datuk, saya dengar ceramah Datuk sejak 2012 waktu saya masih S1 di Unsuska. Ada 11 menit slide pidato Datuk yang mana waktu itu tentang ramai orang berbicara masalah kemewahan hidup, masalah rezeki. Saya gunakan selama 11 menit itu dalam khutbah perlombaan di Unsuska. Alhamdulillah saya juara 1 sebelum Suska. Patutnya hadiah itu berkursinya saya. Baik, ini toh yang ingin kita tanyakan adalah, oh dah, ya, Datuk kan? Nah, di Malaysia itu bisa aja semua. Oh, saya, tapi yang penting saya belum ada cucu. Saya bawa semua anak-anak saya, kan? Ya. Mungkin sebagainya saya jadikan orang Indonesia. Izin, saya ini perokok berat. Jadi perokok berat ini mohon nasihat tuh, gimana supaya saya itu terhindar. Saya baca dalil, kemudian ada fatwa juga, tarjih juga. Kemudian nampak juga di bungkus rokok itu, saya baca juga bahwasanya merokok itu dapat menyebabkan kanker. Tapi karena saya merokok berat, habis makan kalau nggak merokok berat rasanya meninggalkannya. Mungkin mohon nasihatnya supaya saya bisa meninggalkan rokok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat saya yang pertama, jangan beli rokok. Nasihat yang kedua, jika orang beri, jangan ambil. Nasihat yang ketiga, jika ada simpanan yang lama, dibuang. Dengan itu tak merokok lah. Ya, semua orang ada kelemahan dia. Cuma saya nasihatkan, bolehkan soalan ini ditanya.
saya nasihatkan untuk siapa yang mendengar soalan ini ialah lain kali kalau mau tanya, bagi tahu macam ni, bagaimana nak menyelesaikan orang yang perokok berat tanpa memberitahu saudara merokok. Kerana merokok tu satu kesalahan dengan agama, dan agama tidak menyuruh kita mendedahkan kesalahan kita pada orang ramai, kan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang macam semua kita tahu, satu orang datang pada Nabi, beritahu, ya Rasulullah, alajtum ra'atan fi aqsa madinah, aku telah berasmara dengan satu wanita di ujung bandar dan kami telah buat semua hal kecuali zina. Nabi diam. Kata Sayyidina Umar, qad satarakallah law satarta nafsak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah telah menutup keaibanmu, sepatutnya kau tutup. Maksudnya tak payahlah datang bagi tahu di dalam majlis Nabi. Dan dalam Islam tidak ada confession, tidak ada mengaku dosa di hadapan padri ataupun di hadapan ramai. Tapi tak apa, bagus juga untuk orang lain tahu. Saya banyak kali juga ulangi nasihat ni kerana saya tengok kadang-kadang ada penceramah ataupun pemidatu, mereka suka kalau orang bagi tahu kesalahan dia, kemudian nangis-nangis, kemudian dia ambil videonya, kemudian dia dapat likes yang banyak dan dapat view yang banyak, kemudian dia pun nasihat pergi nangis-nangis. Itu tidak di dalam pendekatan agama, kan? Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang tutup aib orang muslim, Allah tutup aib dia pada hari kiamat, dia merangkumi diri dia sendiri. Bahkan ada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila mendengar tentang salah seorang pasukan, panglima tentera pasukan dia tu, bila mereka pergi dalam peperangan, sebelum peperangan mereka berehat malam-malam. Jadi satu orang tentera kecil pasukan, ketua tentera yang kecil ya, dia pernah panggil pasukan dia tu, bagi tahu setiap orang cuba cerita apa dosa yang pernah dia buat. Hal itu sampai pada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab begitu marah dan ambil tindakan pada dia. Apa kerja, kata Umar, duk tanya pasal dosa orang? So kita di dalam agama tak disuruh pergi ustaz-ustaz, saya ini dahulu, tak perlu. Melainkan kita nak tahu hukum, saya telah buat begini-begini, apa benda yang patut saya selesai, kita nak tahu hukum. Saja-saja nak cerita, tak perlu. Tapi konteks saudara tadi nak mengetahui hukum lah, tapi saudara boleh buat contoh yang lain, kalau ada orang perokok berat. Okey, tak apa. Rokok, dosa. Cuma dia tidak seperti dosa minum arak. Seperti orang kata dosa rokok macam minum arak, sebenarnya dia tak sama macam dosa minum arak. Kerana arak dosanya jelas dengan nas. Rokok dosanya ialah dosa disebabkan kesan bahaya. Dan agama menentang untuk kita membahayakan diri kita. Itu saja dia punya kesan. Berdosa. Tapi kata di atas dasar tu, macam orang ambil gula begitu banyak tiap hari yang dia tahu dia akan kena penyakit, sama juga. Ha? Maka dengan itu, diri kita, wa inna li nafsika alayka haqqa, untuk dirimu ada hak. Nabi lihat satu orang nama Abu Israel, dia duduk tengah panas. Kenapa dia bernazar? Nabi kata suruh dia duduk tempat teduh. Tak ada, hatta nazar dalam agama pun tak boleh nazar benda yang membahayakan diri, tak boleh. Melainkan jihad, itu peperangan, itu lain, itu mempertahankan agama. Tak ada dalam agama semua perbuatan ni. Kita nazar nak pergi masjid tak mau pakai kasut tengah-tengah panas supaya dapat pahala lebih sikit sakit, tak boleh. Tak ada keperluan untuk berbuat demikian. Apatah lagi kita pergi merokok, ia merupakan satu dosa yang justru di sisi Allah. Dan salah satu motivasi untuk orang merokok ni selalu dia bubuh benda mulut, dia rokok di mulut, jarang bubuh di dalam telinga. So kalau kita baca hadis lelaki yang tul safar, yang lama bermusafir tu, Nabi kata kan, masa aghbara, rambut dalam keadaan kusuk masai, berdebu-debu, ya Rab, wa yamuddu yadayhi ila sama, angkat tangan ke langit, Nabi Muslim, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Maksudnya dia musafir, dia susah,
doa angkat tangan, ya Rab, patutnya mustajab. Tapi Nabi kata, wa mat'amul haram, wa mashrubu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab. Makan haram, minum haram, baju haram, tenggelam dalam haram. Macam mana doa nak mustajab? So mudah-mudahan berhenti rokok, Allah mustajabkan doa, insyaAllah. Ada lagi soalan? Sebelum saya pergi muter-muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di Indonesia ada isu besar yang cukup membuat kita berdebat, berpikir tentang isu pernikahan sesama agama, berbeda agama. Dan isu ini buat kalangan liberal memang cukup menarik dan memberikan ruang bagi mereka untuk bisa mengekspresikan kebebasan. Tetapi bagi kita tentu yang memang memiliki manhaj yang sudah jelas, manhaj Islam, ini menjadi sebuah tantangan dan persoalan besar. Nah, kita ingin mendapatkan pandangan dari Mufti, dari Datuk, terkait persoalan ini, dan kita berharap ketika ini disampaikan di forum yang terhormat ini nanti mungkin bisa di-share, diberitakan sehingga memiliki vibrasi kepada masyarakat terkait dengan persoalan pernikahan berbeda agama yang sekarang lagi heboh di Indonesia. Mungkin itu aja, mohon untuk bisa mendapatkan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu isu yang agak panjang untuk dibahaskan, tapi saya akan cuba ringkaskan kepada beberapa isu. Yang pertama, tujuan perkahwinan dalam Islam itu jelas, kan? Bukan saja soal, ya memang soal hubungan seks yang halal dan seumpamanya, tapi juga ada anak-anak yang akan diwarisi keluarga. Maka Islam mengambil berat soal ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu qawwam di atas wanita, yakni menguruskan wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, di atas apa yang Allah lebihkan sebahagian daripada sebahagian di atas harta yang mereka belanjakan. So ini lelaki kontrol keluarga supaya menjadi keluarga, dan ada tanggungjawab keluargaan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dalam neraka, daripada api neraka. Poin ini kita kena jelas. Poin yang berikutnya, ada agama yang dekat dengan Islam. Maksudnya dia mudah untuk faham Islam, dan tak mustahil kalau dia kahwin akhirnya dia boleh jadi Islam. Iaitulah agama Yahudi dan Kristian. Agama Yahudi dan Kristian, dia dekat dengan Islam. Banyak perkara dah sama, kecuali beberapa isu tauhid isu. Tapi mereka dah ada banyak foundation yang sama. So agama kelihatan membenarkan untuk Muslim lelaki berkahwin dengan wanita Yahudi dan Kristian di atas dasar mereka adalah di kalangan ahlul kitab. Wal muhsanatu minal ladhina utul kitab, dan golongan wanita-wanita muhsanat, yang mana yang muhsanat yang diberikan kitab. Bila Allah Ta'ala bercakap al yauma uhillakumut tayyibat dalam surah Al-Ma'idah, pada hari ini dihalalkan kepada kamu benda-benda yang baik. Wa ta'amul ladhina utul kitab halal lakum, makanan ahli kitab halal untuk kamu. Wal wa ta'amuhum halal lakum, dan makanan wa ta'amukum halal lahum, dan makanan kamu halal untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahum, dan wanita-wanita baik di kalangan mukminat. Wal muhsanatu minal ladhina utul kitab min qablikum, dan wanita-wanita ahlul kitab yang diberikan kitab sebelum daripada kamu, yakni bukan kitab-kitab yang kemudian, tak ada kitab selepas pada Nabi Muhammad, yang kitab sebelum daripada kamu.
Idza ataitumuhunna ujurahun, babila kamu memberikan kepada mereka ialah apa mahar mereka, muhsinina ghaira musafihin, dalam keadaan mereka tu muhsinin, wanita yang baik, bukan wanita lacor, wala muttakhidhi na wala muttakhidhi akhdan, bukan kerana ambil upah pelacuran, bukan. So dengan hadis, dengan ayat Quran dalam surah An-Nisa ini, maka ulama-ulama, bukan saja sebelum ulama-ulama, pada zaman Nabi memang berlaku perkahwinan antara para sahabah dengan wanita Yahudi atau wanita Kristian. Mereka tak ubah agama. Kalau mereka ubah agama, tak timbullah Yahudi Kristian. Kalau mereka ubah jadi Muslimah lah, mereka Kristian. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab melarang Huzaifah ibn Yaman, dia larang. Huzaifah tanya, adakah kau telah mengharamkannya? Umar kata, aku tak haramkan. Tapi kalau siapa yang isteri dia Kristian atau Yahudi, dia tak boleh pegang beberapa jawatan dalam kerajaan. Dia takut berlakunya bocor maklumat kerajaan, pasal tak aman. Tapi perkahwinan itu berlaku. Mazhab-mazhab dalam Islam berkhilaf. Setelah kemudian mazhab itu berkhilaf, adakah pengkhususan pemberian keizinan berkahwin dengan wanita Ahlul Kitab? Hanya wanita Ahlul Kitab yang asal, maksudnya yang keturunan Ahlul Kitab, atau any Christian boleh kita kahwin? Mazhab Syafi'i agak ketatlah masalah ni. Tapi sebelum saya nak pergi tu, kena clear. Dalam nas hanya kata lelaki tu Muslim, wanita tu Ahlul Kitab. Tak ada yang sebalik. Tak ada yang lelaki tu Ahlul Kitab, wanita Muslimah. Tak ada. Sebab apa? Siapa yang control family? Ar-rijal. Wanita, lelaki control family. Maksudnya kalau dia kena dalam sifat agama dan Islam, isteri taat kepada suami. Kalau suami dia Kristian, dia kena taat semua, susah dia. Untuk rumah jadi harmoni, kerana Islam tak boleh taatlah benda yang maksiat. Dan ada possibility suami dia akan bawa dia ke gereja, anak-anak. So, tak mungkin. Tapi kalau suami dia Muslim, isteri dia Kristian, rumah tangga di bawah kendalian Muslim. Okey. Mazhab-mazhab lainlah, mazhab Hanafi dan seumpamanya, mereka benarkan perkahwinan ni. Dan dari segi logik nasnya, daripada nasnya nampak pun argument tu kuat. Cumanya sebahagian mereka mengikat ia dengan siasat syariah. Maksudnya, kalau nak kahwin, make sure lah awak tu memang boleh kendali je. Bukan awak kahwin dengan Kristian, awak jadi Kristian lebih daripada dia lagi. Macam tu lah lebih kurangnya, dalam bahasa kasarnya. Kerana akhirnya tak sampai tujuan perkahwinan. Itu agama. Yang ada ialah wanita Jew and wanita dan yang menganut Yahudi memang bangsa, dan Christianity yang menganut Christian. Yang ini, they are Christians and their religion is Christianity. Dia kata dia kena menganut Islam dulu. Kalau menganut Islam, tak timbullah isu. Dia tak menganut Islam. Kerana Allah membezakan. Allah, kerana Quran ada beza benda tu. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyawmul bayyinah. Orang-orang kafir di kalangan musyrikin, lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir di kalangan ahlil kitab wal musyrikin. Maksudnya kafir ada dua, kafir ahli kitab, kafir musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Orang kafir ahli kitab, orang kafir musyrikin. Yang tu yang kita boleh makan sembelihan mereka, kosher, kita boleh makan sembelihan mereka. Orang Kristian yang sembelih mengikut cara Kristian, kita boleh makan sembelihan mereka. Mazhab Syafi'i macam saya kata, dia ketat dalam hal ni. Tapi kalau kita tengok kenapa banyak tokoh-tokoh Arab, isteri mereka Kristian di Lebanon, mereka di atas kaul, mazhab-mazhab yang membenarkan. So, kalau ada orang lelaki Muslim kahwin dengan wanita Kristian ataupun Yahudi, masih dalam pandangan fiqah.
Okey, dulu. Tapi tidak Hindu, tidak Buddha, itu berlainan. Kerana perkahwinan dengan Kristian lebih dekat. Ramai orang Kristian yang kahwin dengan Muslim, dia jadi Muslim. Pasal dia tahu ini lebih kukuh agamanya. Kemudian kebelakangan ini, ada para ulama bahaskan, saya nak ringkaskan. Ini ada sesi jawapan saya yang lebih panjang, tapi saya ringkaskan. Kalau dia tak kahwin, tapi dia tu suami dia Kristian, dia masuk Islam, adakah boleh untuk dia, adakah wajib untuk dia terus tinggal suami dia? Katakanlah dia satu orang, suami dia Kristian, dia masuk Islam. Suami tak masuk Islam, perempuan yang masuk Islam, boleh tak dia tak tinggal rumah dia? Tak tinggal ni masih dengan suami dia. Ini berlaku perbahasan di kalangan sarjana. Fiqh yang lama kata, apabila satu orang pasangan, salah satu masuk Islam, iddah belum habis, yang berikutnya ikut masuk Islam, maka sebelum tamat iddah, mereka kekal suami isteri. Jika dah tamat iddah, mereka nak, dia masuk nak terus jadi suami isteri, dia hendaklah dengan akad yang baru. Ini dalam fiqh yang lama yang ada. Tapi bila berlaku isu yang ni, yang terutama mereka yang di Eropah, di barat, isteri masuk Islam, tapi kalau bagi tahu suami nanti kacau. Rumah nanti tak masalah, dia nanti tak ada tempat tinggal. Tambah kalau beli rumah sekali, nanti boleh bawa ke kes mahkamah. Apa penyelesaian dia? So scholars ini yang ditimbulkan tadi, mana saya diam, ramai tulis masuk Al-Qardawi, Raisuni, ramai yang menulis tentang hal-hal. Sebahagian mereka kata dia maintain di dalam tempoh iddah itu untuk convince suami dia jadi Islam. Sebahagian mereka kata dia kekal rumah tangga sebagai suami isteri sehingga tunggu suami dia masuk Islam. Tapi dia elakkan bagi diri dia diserahkan pada suami dia di dalam hubungan seks, tapi duduk. Dan pandangan-pandangan ini bolehlah untuk diamalkan apabila keadaannya darurat. Kalau dia tahu saja, habis, hancur, anak pinak. Kalau dia kata, kalau awak masuk Islam, awak kena keluar daripada rumah awak, dia tak mau masuklah. Nanti anak-anak dia nanti, dia akan jadi mangsa. So, dia tak apalah, saya tak yang masuk Islam lah. So, fiqh dalam hal ni lebih lunak dan luas. Kenapa? Kerana ada sahabat-sahabat di peringkat awal yang masuk Islam, suami mereka tak masuk masa peringkat Mekah. So, di atas peristiwa-peristiwa di peringkat Mekah tu dijadikan dalil bahawasanya boleh untuk ditangguhkan. Jika dia istihad, dia masuk Islam, dia kena keluar daripada rumah dia. Tapi tidak ada fuqaha yang menyatakan ini satu lelaki yang bukan Islam, yang selain daripada agama Yahudi dan Kristian, nak kahwin dengan satu orang perempuan Islam, boleh di atas toleransi agama. Tak ada. Ini tak ada. Perkahwinan itu tidak sah dan dia termasuk di dalam zina. Orang kata, macam mana nak toleransi agama? Toleransi agama tak timbul hal itu. Saudara-saudari sekalian, mungkin panjang sikit saya jawab soalan fiqh ni, tapi saya nak bagi tahu. Kita, we can tell non-Muslim all over the world, di seluruh dunia ni, di Indonesia umpamanya, majoriti Muslim kan non-Muslim? Majoriti rakyat Indonesia Muslim kan non-Muslim? Muslim. Non-Muslim ada tak? Berapa peratus non-Muslim? Muslim berapa peratus? 87. Non-Muslim 13%. Adakah non-Muslim ditindas di Indonesia? Tidak. Adakah, tidakkah sebahagian non-Muslim itu jauh lebih kaya daripada orang Muslim di Indonesia? Ya. Di Malaysia juga sama, betul tak?
non-Muslim lebih kaya daripada orang Muslim? Adakah kita tengok hari-hari cerita gedung-gedung mereka dibakar? Tak ada. Adakah kereta mereka dilanggar, mereka dipukul di tengah jalan kerana bukan Muslim? Ada? Tak ada. Adakah gereja-gereja mereka dihancurkan? Tak ada. Christian Coptic. Di Mesir. Qibti, orang nak panggil. Al-Aqbat. Qibti. Punya lama. Dapat surat lagi pada Sayyidina Omar. Untuk make sure Khalifah dia Amr bin As, jangan, don't touch them. Christian di Baitul Maqdis dapat surat daripada Sayyidina Omar, hak mereka untuk hidup. Christian di Syria, cerita zaman Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia collect jizyah daripada wanita Christian Syria. Bila dia collect jizyah daripada Christian Syria, kerana nak jizyah, Islam datang, cukai lah. Kemudian nak berlaku peperangan. Peperangan pun dengan Kristian lain juga. Kristian Ortodok yang lebih, Kristian pusat yang lebih ni. Tentera Islam rasa takut kalah dalam peperangan tu. Kristian ke Islam panggil balik orang Kristian di Syria. You take back your jizyah. Ambil balik cukai kamu. Heran Kristian di Syria. Tentera tak pernah ambil duit orang bagi balik. Kerana kami tak match, kami tak dapat jamin kami dapat protect kamu. Berlaku peperangan, tentera Islam menang di Syria. Di Syam. Tentera Islam menang di Syam lah. Bukan Syria, not the right word. Word is Syam. Di Syam. Selepas menang, Islam masuk balik ke mereka, ke Syam. Kata kami ambil balik jizyah kerana kami memang berjaya protect kamu. Orang Syam masuk Islam. Kerana kagum macam mana tentera boleh bagi balik jizyah, ambil balik betul janji mereka. Baki masih ada Kristian di Syria. Tak dihancurkan. Zaman Umar bin Abdul Aziz di kawasan Uzbekistan, Samarkand ini, dulu mereka masuk, tentera masuk, terus tawan Samarkand. Bila dia duduk di kawasan mereka lama kelamaan, mereka dah tahu rupanya salah cara tentera masuk ni. Tentera Islam, mereka tak masuk Islam, mereka tahu menurut Islam tak boleh masuk terus, kena bagi amaran dulu. Kemudian bagi nak bagi tahu buat pungutan cukai, pungutan jizyah. Mana boleh tawan satu negeri terus? Bila sampai pada zaman tu mereka dah pandai, mereka hantar surat kepada Umar bin Abdul Aziz di Syria, di Syam, di Dimashq. Wakil mereka pergi jumpa Umar bin Aziz, kata kami nak mengadu, tentera Islam buat tak betul kalau ikut dalam sejarah kami, masuk terus tanpa ambil masa tu Qutaibah bin Muslim, ambil tanpa dulu memberi amaran, dakwah pada Islam dan beri amaran. Umar bin Abdul Aziz, masa dia sampai tu, dia tanya mana Umar bin Aziz, dia petunjuk Umar bin Aziz, dia tengok betul ke. Dia tengok anak Umar bin Abdul Aziz berkelahi dengan seorang anak yatim. Anak yatim tu pukul anak Umar bin Aziz, luka. Lepas tu dia tengok Umar bin Aziz bagi buah pada anak bin Aziz. Dia kata, betul ya Khalifah? Dia kata, Umar bin Aziz kata, dia ni anak yatim, kat dia orang aku. Tak apa. Bagi pujuk anak yang kena anak Umar bin Aziz. Umar bin Aziz kata, ada apa? Aku wakil daripada Samarkand nak cerita apa yang berlaku. Umar bin Aziz ambil, tulis. Sebab kes ini dibicarakan semula di mahkamah. Tulis dan cop. Dia balik. Bila dia balik, beribu kilometer. Orang dia dah sampai, dia tak apa nak dia buat. Tentera beribu-ribu, khalifah bagi tak sampai dua baris. Tapi dia kata tak apalah, dia bagi, kita bagi kat orang Islam. Bila bagi pada orang Islam, terus immediately mahkamah bersidang soal khalifah. Dan mahkamah menyalahkan tentera. Tentera Islam diarahkan keluar semuanya sekali daripada Samarkand. Mahkamah Islam suruh tentera Islam keluar, dengan mahkamah-mahkamah kali keluar.
buat balik proses, seru pada Islam, kutip balik cukai, tawar balik jizyah. Kalau tak mau baru perang. Kali yang kedua itu, kedua itulah dikatakan mereka masuk Islam beramai-ramai. Kena keadilan. Saya nak cerita apa? Islam proven tidak pernah menzalimi non-Muslim. Tapi kita boleh tengok nasib orang Islam di Myanmar, di Bosnia. Kita boleh tengok nasib orang Islam di negara-negara majoriti Islam, minoriti Muslim. Di China, apa yang berlaku? Semalam, saya dengan konsul Malaysia yang pernah berkhidmat di Beijing, dia cerita apa yang berlaku. Di India, bakar hidup-hidup orang Islam. Masjid di masjid ribu tahun. Masjid Babri. 800 ke 1000 tahun Masjid Babri umur. Dihancurkan. Hanya atas dakwaan, di bawah tapak Masjid Babri itu ada dewa. Tidak ada soal kabar barat, media barat kata ekstremisme teroris Hindu. Melainkan satu dua yang major tak ada kata. Tapi satu dua orang kes terpencil di negara orang Islam ekstremis agama. Sebab itu kita kena benarkan perkahwinan campur. Selama ni tak ada pun isu. Ini perkahwinan soal hukum hakam agama. Saya tak benarkan dia tak nak jaga setting agama itu. Pun begitu ada kebenaran untuk Kristian dan seumpamanya. Kerana tabiat itu berbeza. Dalam Islam bukan saja agama. Ada bab kufu dalam agama. Kufu, kufu dalam perkahwinan. Bapa dia satu orang kaya. Hidup anak ni dalam keadaan mewah, budak perempuan. Tiba-tiba yang meminang dia satu orang yang sangat miskin. Boleh bagi kahwin. Tetapi kalau bapa dia argue atas kufu, kerana aku dah didik anak aku dalam suasana ni, dia tak mampu hidup dalam kemiskinan ini. Dan kalau budak, kalaupun kata bapa dia nak kahwin ke anak perempuan, tak mau. Dia kata ini bukan kehidupan aku, miskin dia ni. Bukan dia hina miskin, kerana aku tak biasa dengan ni. Dia ada argument di mahkamah. Pasal dia tak biasa. Katalah satu orang perempuan kahwin dalam mazhab Hanafi ke seumpama, dia kahwin dengan satu lelaki. Lelaki ni teruk punya latar family dia. Bapak dia keluarga yang elok. Bila meskan ni jadi tak betul disebut nama bapak dia dan seumpamanya. Walaupun Hanafi tidak mensyaratkan wali, tetapi mereka kata sebahagian ijtihadat mereka dan maka kanun-kanun di negara-negara Arab yang pakai Hanafi, bapak masih boleh argue kalau keadaan yang macam tu. Masalah kufu. Sebab tu ada bab berhubung dengan kahwin dengan asyraf. Ini mungkin ustazah-ustazah tahu. Kahwin dengan wanita asyraf, maksudnya wanita yang keluarga Nabi ni. Kenapa fuqaha dulu kata kalau nak kahwin kena nak tengok bab ni? Sebahagiannya ke berlebih-lebihan? Itu yang ditegur oleh Hamka. Tapi kalau dia hidup bahasanya bahasa elok, familynya bahasa terhormat, tiba-tiba pergi masuk dalam satu family yang mencarut, cakap pun tak elok, tak ada peraturan, dia tak boleh masuk. Soal kufu, walaupun sama agama. Ini kan soal berbeda agama dan sembahan. Islam ada argument dia. Kena tujuan agama, tujuan kahwin bukan untuk buat liputan media. Tujuan ialah untuk kebahagiaan rumah tangga yang tenteram. Ini satu argument yang yang kuat dalam fiqh Islam. Terima kasih banyak, cukuplah. Mungkin sebelah ni nanti kita sembang lagi. InsyaAllah mudah-mudahan dirahmati semua. Sekian, terima kasih banyak kepada ni. Jenuh bapak-bapak ni tunggu, dia kata kebas bila mau berhenti. Saya kata okey, terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.